Ini masuk jalannya masih belum bisa jauh, sudah bisa jalan tapi tidak apa-apa. Antriannya di sini ya. Oh, di sini apa? Iya. Iya, apa namanya? Iya, waktu operasi masih lama, Bu. Gimana, Bapak, Bu? Sudah mau masuk kan. Dulu enggak ada. Dulu air aja belum ada. Iya. Iya, saya masuk sini. Luar. Selanjutnya masuk poli kandung. Mas, kecil mas, tak kesini mas. Lebar dan panjang.
sini Bu. Bu, Ibu. Bu, lihat sini Bu. 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 Bu, lihat sini Bu. Bu. Belakang Bu, belakang Bu. Oh ya belakang Bu, kasihan Bu. Bu yang belakang. Bu yang belakang Bu, teman Bu. Yang belakang Bu. Oke. Makasih ya. Nyun sewu monggo. Awas awas belakang ya. Fotonya ya Bu. Oh iya. Mari sini foto sama. Thank you. Mana Bu? Apa namanya? Saya berharap tidak ada yang melewatkan pesta demokrasi ini karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita 5 tahun ke depan. Jadi karena itu mari masih ada waktu sampai jam 12 untuk kita mencoblos sesuai pilihan kita masing-masing. Bu, tadi sulit gak Bu karena ini berbeda dengan tahun lalu? Iya, agak ribet juga ya. Karena kertasnya besar, terus apa namanya pilihannya banyak gitu. Jadi agak ribet juga gitu. Tapi setelah ini kemana Bu? Setelah ini saya akan dengan forum pimpinan daerah akan berputar ke beberapa TPS dan kita akan juga lihat pengamanan di kota Surabaya. Ibu mungkin imbauan untuk warga Surabaya agar istilahnya lebih damai gitu atau mereka yeah bisa menerima apapun hasilnya mungkin Bu? Ya yeah, saya kira kita harus belajar untuk menerima apapun yang terjadi karena pasti ada hikmah di balik itu semua Tuhan berkehendak. Jadi karena itu mari kita terima semua dengan lapang dada dan kemudian kita kembali melanjutkan kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ibu, mungkin harapan untuk presiden yang terpilih nanti? Ya, saya berharap untuk terutama kesejahteraan warga bisa lebih ditingkatkan karena kalau kesejahteraan warga tidak segera ditingkatkan maka akan banyak sekali gejolak-gejolak nanti. Ibu, tadi kan Ibu Risma termasuk agak cepat ya tadi waktu melakukan pemilihan. Tadi strateginya gimana Bu? Bisa agak cepat tadi? Kan banyak banget. Iya kan sudah tahu siapa yang mau dipilih gitu kan. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu rahasia. Yang kedua lipatnya itu ada bekasnya. Jadi maksudnya lipatan sebelumnya itu kan bisa diikuti gitu. Yang paling penting bahwa di luar itu adalah kartu itu. Jadi supaya enggak terbolak-balik yang di luar itu kartu ya tulisan yang di luar itu gitu. Jadi itu yang kuncinya di situ. Ya, saya juga bersyukur anak-anak muda di sini bisa aktif untuk berperan serta di pesta demokrasi ini. Ibu, pendapat Ibu secara personal sebenarnya golput itu keren nggak sih Bu? Ya, sebetulnya menurut saya golput itu bingung ya, orang bingung itu. Tapi sebetulnya seapapun harus kita bisa memutuskan gitu. Kita harus bisa memutuskan pasti ada jelek, ada baik, ada buruk, ada jelek juga. Nah, tapi kan ada yang lebih baik gitu pasti. Jadi gitu. Hak setiap orang. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Serak, kirim, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.